Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara rawat anakan candat harian. Rawatan anakan candat harian ya. Untuk memberi makannya gampang. Ini kita sudah sediakan jangkrik yang direndam di air supaya untuk pencernaannya. Ini tinggal kita memberi makan jangkrik. Satu burung ini di pagi hari kasih 3. Satu burung 3 jangkrik ya. Supaya burung tetap sehat sampai besar. Cara memberi makannya sangat mudah dengan begini saja. Sebelum memberi makan jangkrik, jangan kasih dulu pur supaya anakan candat ini lahap memakan jangkrik. Setelah makan jangkrik, kita berikan lagi pur basah ya, seperti ini. Kita kasih makan sampai kenyang saja. Kita kasih makan sampai kenyang. Untuk waktu pemberian makannya untuk jangkrik, pagi, siang, dan sore. Setelah memberi makan jangkrik, baru kita memberikan pur sampai kenyang. Untuk jangka waktu makannya, pagi itu paling lama setengah tujuh. Setengah tujuh. Setelah jam 8 kita kasih makan lagi dan selanjutnya memberi makan 3 jam sekali. Itu rawatan harian untuk anakan burung candat. Sampai kenyang saja. Kita memberi makannya sampai kenyang. Setelah itu kita jemur cukup, penjemurannya cukup 5 menit saja, jangan terlalu lama. Sampai kenyang saja. Ini anakan candat sudah kenyang semua, tinggal kita jemur di pagi hari saja teman-teman. Jemur di pagi hari selama 5 menit saja. Oke, kita jemur dulu. Oke, penjemuran selama 5 menit. Kita berjemur sambil kita membersihkan alas kotorannya. Setelah jemur kita akan menutup dos ini supaya burung tenang. Oke. Ini anakan burung candat umur perkiraan 2 mingguan. Perkiraan 2 mingguan. Oke, sudah selesai jemur dan kita simpan di tempat yang dingin. Inilah perawatan harian untuk anakan burung candat ya. Supaya tetap sehat dan besar. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa dukung channel saya untuk berkembang dengan baik lagi dengan cara like dan subscribe. Kalau ada kata-kata yang mau diucapkan, silakan isi di kolom komentar di bawah ini. Oke, makasih. Salam dari Pulau Timur Kupang, NTT.